Ada berbagai cara menurunkan kolesterol. Salah satunya bisa dengan jeruk nipis. Nah, cara menurunkan kolesterol dengan jeruk nipis bisa dilakukan dengan mudah. Perlu diketahui bahwa jeruk nipis kaya akan vitamin C dan antioksidan yang bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Sehingga jeruk nipis adalah salah satu makanan sumber vitamin C terbaik untuk melindungi diri dari flu, infeksi, dan penuaan dini. Selain itu, jeruk nipis juga kaya akan kalsium, magnesium, tembaga, dan kalium yang membantu tubuh tetap terhidrasi. Salah satu manfaat jeruk nipis juga bisa digunakan sebagai obat alami untuk batu ginjal, kolesterol tinggi, dan gangguan pencernaan. Lantas, bagaimana cara menurunkan kolesterol dengan jeruk nipis? Manfaat jeruk nipis untuk kolesterol tinggi. Sebelum mengetahui cara menurunkan kolesterol dengan jeruk nipis, perlu diketahui mengenai manfaat jeruk nipis dalam membantu menurunkan kolesterol. Dikutip dari laman Healthy Eating, menurut sebuah studi disebutkan bahwa jeruk nipis dapat membantu menurunkan kadar kolesterol dan meningkatkan kesehatan jantung. Manfaat jeruk nipis dalam menurunkan kolesterol ini sebagian besar disebabkan oleh tingginya tingkat flavonoid dan vitamin C. Sebuah studi yang diterbitkan dalam jurnal Nutrients telah menemukan bahwa subjek dengan kadar vitamin C tinggi dalam aliran darah memiliki kadar trigliserida dan kolesterol yang lebih rendah, serta mempunyai kesehatan metabolisme yang lebih baik dibandingkan mereka yang kekurangan vitamin C. Risiko gangguan kognitif mereka juga lebih rendah. Cara menurunkan kolesterol dengan jeruk nipis. Cara menurunkan kolesterol dengan jeruk nipis paling baik dikonsumsi dengan bawang putih atau madu. Dalam sebuah studi tahun 2016, pasien hiperlipidemia yang menerima 1 sendok makan jeruk nipis dan 20 gram bawang putih setiap hari mengalami penurunan kolesterol total, kolesterol LDL, dan tekanan darah yang lebih besar dibandingkan dengan mereka yang makan bawang putih atau minum jeruk nipis saja. Nah, kadar kolesterol yang rendah juga berkaitan dengan kesehatan kardiovaskular yang lebih baik. Minum jeruk nipis adalah cara alami yang aman untuk menjaga jantung berfungsi secara optimal. Selain itu, rutin mengonsumsi jeruk nipis juga bisa membuat kulit akan terlihat lebih muda dan bercahaya. Bukan hanya itu, sebuah penelitian menunjukkan bahwa minum jeruk nipis dengan madu minimal dalam 4 hari dapat mengurangi berat badan, indeks massa tubuh, massa lemak, dan trigliserida. Cara menurunkan kolesterol dengan jeruk nipis dapat dilakukan dengan mencampurkan jeruk nipis dengan air hangat atau membuat infused water jeruk nipis. Kamu dapat meminumnya di pagi hari atau kapan saja di siang hari, serta tambahkan 1 sendok makan madu, beberapa tangkai mint atau jahe segar. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami.